anak saya sarankan untuk buat komik panjang, buat thumbnail. Thumbnail jangan terus buat komik. Sekarang di Comic Riot di AWC sempena pelancaran komik terbaru mereka, di sini Ultra Calif Bumper dan juga daripada komik Ben Kong, Aku, Kau dan Miau. So pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah atas pelancaran komik yang terbaru. Okey, soalan pertama saya, proses buat komik ni macam Cik Puan Hari dan Cik Ben Kong dan beberapa kali membuat komik bersama komik M. So kalau banding komik terbaru ni dan komik-komik yang sebelum ni, apa perbezaan tak? Buat dulu lah. Okey, pertama ini bukan komik baru. Ini komik yang compile daripada komik-komik solo. Okey. So Bumper ni ada antara kali 1, 2 dan 3 dan ada komik eksklusif dengan Wong. Dia ada buat komik Ultra Calif X, betul kan? EX. EX boleh. Okey. So, macam kalau tanya perbezaan cara buat komik, sama. Sama. Mungkin dia orang dia lebih advance lah. Oh, tak ada. Dia ada studio. Bukan sebab saya, kalau bagi saya, sebab kalau kira tahun ni lah, 2020, dah habis 9 tahun ke saya bekerjasama dengan Comic M lah, saya join Comic M. Jadi ada perubahan sebab mula-mula saya masih guna cara lukis manual. So di tengah-tengah proses ni, mungkin sampai 2 tahun ke 3 tahun lepas saya dah keluar beberapa gaya untuk Comic M. So saya mula guna digital. Nah, dari semi digital sampai sekarang full digital. So bagi Ultra Calif ni yang terbaru ni saya buat eksklusif punya komik untuk Ultra Bumper Ultra Calif ni. Dalam ni semua full digital lah. Okay. Jadi dari segi maksudnya cara kerja ataupun proses pembuatan tu, maksudnya sekarang ni pun saya dipakai kita buat secara menggunakan secara digital. Okay. Macam bagi saya, macam jujur ya, saya pun baru menjinakkan diri untuk membuat komik. Dan berjinak-jinak untuk bawa komik. Dan juga untuk mungkin untuk penonton-penonton yang lain, kebanyakannya macam kami memandangkan dia sebab telah pernah berjaya membuat komik. Dan bagi saya membuat komik bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang mudah sebab dia punya jalan cerita dia, susunan panelnya. Jadi ada tips tak macam mana nak buat komik dengan cara yang mudah, efisien tapi tidak menjejaskan kualiti? Oh, ini bagi saya dulu lah. Saya rasa sebab saya ada guna assistant. So, sebab umur dah makin meningkat kan. Mungkin kami ada lebih berpengalaman atau lebih matang dari segi cerita. Dari segi jalan cerita. Tapi dari segi detail tu, sampai suatu masa sebab kami harapkan setiap kali boleh lebih maju lah. Setiap kali kami hasilkan awal-awal tu boleh lebih maju. Perlu bantuan assistant juga. So kalau kamu kata macam mana nak singkatkan ataupun simplifikan itu proses, sebenarnya tak ada sebab setiap kali kami nak lebih maju, kami perlu lebih masa. So setakat ni saya belum dapat cari lah, tapi setiap kali kami pun cuba untuk mencari cara mungkin dari segi stroke atau apa, kami ubah suai sikit supaya boleh percepatkan sikit aja lah. Tapi sebenarnya dari keseluruhan tak berapa. Betul, kalau nak buat komik, kalau shortcut memang tak ada lah. Tapi untuk macam mereka kata nak, mungkin nak percepatkan dari sudut-sudut tertentu, mungkin lah boleh macam saya cakap tadi lah. Satu, baru-baru ni juga saya realize benda ni. Okay, satu kita perbezaan cerita genre pun penting lah. Kalau serius, okay. Yang perlu kita suka dengan kartun lebih cepat kan. So itulah pemilihan genre anda juga ikut kesesuaian masa. Bagaimana lagi satu, sekarang dah banyak portable device kan.
boleh mungkin atas iPad, atas itu pun pada saya mempercepatkan sikit. Mempercepatkan sikit. Sebab dia portable, kita letak dekat rumah dia. Kamu mana kita boleh. Dan dia pun kira memudahkan lah. Kita stay dalam proses pembuatan komik ya, sebab saya topik ramai yang nak tahu. Ada satu lagi, tambahan lagi, kalau bagi yang masih guna cara manual untuk melukis, dia akan perasan setiap kali kamu kena buat penciling dulu kan. Lepas tu kena rub dengan, lepas dah inking, lepas dah buat inking semua, kena padam kan. Itu satu proses juga, kadang-kadang kalau terlalu kuat padam juga akan koyakkan kertas tu. Jadi untuk digital, dia sebenarnya lebih senang sebab cuma tutupkan layer sketch tu aja. Jangan terlukis atas layer. Biasa kalau guna Photoshop tu, saya rasa clip juga pun adalah kena lock layer tu lah, supaya tidak overlap untuk the layer lah. Cuma tak salah mungkin tadi. Ya. Digital dengan manual, memang digital lebih cepat lah. Tak banyak sangat pun, tapi membantu. Tapi ada bahaya juga sebab kalau tiba-tiba macam electric shock ke apa. Biasa saya perasan lah, dulu saya guna desktop. Tapi sekarang saya guna laptop bekerja. Sebab laptop apa, saya project kat screen. So walaupun dia macam thunderstorm ke apa, tiba-tiba shock ke apa, atau stop electric ke apa, battery masih backup. Kalau tak ada, kamu mesti beli satu je bekas yang support battery lah gitu. Supaya power dia tak rosak lah. Digital tu dia kalau file dia damage, memang tak boleh dikembalikan, susah. Senang pembinian ya. Macam setelah datang bersama Komik M, dan juga dah mengeluarkan tiga voucher kali dengan dia berada di bumper. Bukan sahaja. Jadi dia sampai balik antara yang terawal ke bumper yang mungkin kita balik kalau dia sampai tanya. Okay, so tadi macam dari segi penghasilan lukisan komik, maksudnya beralih daripada manual ke digital. So macam maksud saya tadi tu sebab pengalaman cik itu dah banyak komik, dah lama melukis komik. Okay, macam mana pula dari segi perangkaan untuk penceritaan tu? Macam mana cik dah visualize sendiri ke, maksudnya daripada satu ke panel ke satu panel? Macam proses membuat thumbnail sebelum membuat thumbnail, macam mana proses cik? Betul lah, itulah dia. Memang kita akan selalunya prosesnya, kita akan daripada rough idea. Saya punya lah. Rough idea, saya akan catat dulu poin-poin dia. Kita rangka cerita tu melalui poin-poin dulu sampai ending. Lepas tu kita akan develop dia menjadi script, proper script. Ataupun tak script pun kita boleh terus ke thumbnail. Thumbnail tu lah script. Dari situ kita dah susun lah kita punya panel, kita punya angle, shot semua. Dah final, kita akan terus sketch untuk komik. Tapi dekat komik tu mungkin kita akan ubah-ubah lagi. Sebab kita punya idea ni kan dia keep on evolving. So kita mungkin akan tambah baik dekat situ. So basically itu. Bagi saya untuk artis-artis baru lah, saya rasa sebenarnya masing-masing dia ada cara diri. Kadang-kadang, yang apa Bob kata tu memang betul sebab standard prosedur orang kata. Jadi, mesti kena ada rangka cerita dulu, mesti ada satu topik, satu idea. Kadang-kadang macam komik yang kami buat untuk Komik MP, macam ni dia ada satu team lah, dia ada satu team, macam ada satu tema. Tema macam kalau bola sepak, itu senang untuk artis-artis untuk memula satu cerita berdasarkan satu tema. Tapi dari segi cerita yang lebih detail tu, masing-masing ada cara diri lah. Kadang-kadang ada artis yang lebih suka terfikir macam dia ada gambaran dulu lah sebelum dia ada tulisan. Mungkin saya lebih kepada jenis artis yang macam ni lah. Biasa saya lebih ada gambaran dulu sebelum saya ada apa-apa. Biasa buat nama, maksudnya buat komik tu ada buat thumbnail tak? Mesti ada. Sangat-sangat sarankan untuk buat komik panjang, buat thumbnail. Thumbnail jangan terus buat komik. So macam saya ada satu pengakuan kat sini lah. Saya untuk Atrakari No. 2,
saya tak ada buat tanda tau. Saya terus buat 100% tau. Lepas tu dah siap semua, saya baru akan dialog. Bila saya nak buat dialog, saya dah tak ingat lah. Dialog ni aku dialog ni, masa saya kena fikir balik. Dan tapi cerita dia saya ingat lah, cerita dia sebab kita punya idea. So, semua, certain panel tu kita macam, ni pasal apa lah, tak kena ingat. Jangan lah, tak ada apa-apa. Lagipun saya rasa thumbnail tu ada satu kebaikan dia apabila macam dalam siri antologi macam ni kami ada buku surat yang terhad. Kadang-kadang 10 page saja, kadang-kadang 20 page saja, 15 page saja, 12 page saja pun ada. Jadi thumbnail tu sebenarnya membantu kami untuk lebih kenali atau lebih lebih sure lah apa terutamanya dia punya flow, cerita, jalan cerita. Sebab kami nak make sure dia ada, macam ada flow lah. So, itu sangat penting lah. Jadi, apabila buat thumbnail tu, kami dapat tahu mana satu mungkin awal tadi kami dah buat. Tapi mungkin kami rasa mungkin thumbnail, mungkin panel ni tak perlu. So, kami akan buang lah. Atau gantikan panel yang lebih sesuai untuk adjust lah macam satu. Susun semula supaya lebih dia lebih lagi satu risiko macam band kata kalau limited pages kita tak tetapnya kita mungkin akan buat dia juga tak cukup, cerita kita tak habis lagi tapi panel tinggal satu page itu antara risiko apa-apa rancangan masyarakat untuk kali ini sebenarnya sekarang dah habis satu itu kan satu season lah satu kali sebelum so mungkin tahun ni saya akan develop season itu perancangan memang tak berhenti lah sebab saya ada silap siri silap boy lagi tambah lagi ada banyak jenis sebab saya lebih suka untuk cuba gaya yang berbeza ataupun jalan cerita yang berbeza selain daripada buat komik-komik macam Sapi itu komik bola sepak. Saya juga ada buat macam komik yang baru ni pun baru yang terbit ni komik game. So ni pasal dan game lah. Jadi lepas ni kalau sempat akan buat satu antologi ibu lagi aku kau dan ibu. Satu lagi mungkin kalau sempat saya akan buat zombie lagi. Tapi sedangkan saya pun tengah buat komik solo lah. Memang itu terpulang ke Barbop lah. Tengok lah, pulang ke Barbop CEO Wan Su lah. Memang saya okey aja sebab bagi saya, sebab saya bukan muda lagi, bagi saya masa memang tak cukup lah. Jadi saya memang cubalah, setakat ni saya masih darat, saya masih boleh melukis. Saya akan cuba menghasilkan sebanyak karya yang saya boleh. Komik Cik Bob Khairu dan juga Cik Peguang sudah ada di pasaran. Boleh dapatkannya. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada Buzzpop TV. Untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.